kawan-kawan, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat belaka hendaknya. Begitulah yang diharapkan, ya Yumi? Sedar tak sedar, rupa-rupanya program kita ni dah masuk episod yang terakhir. Bermakna dah 13 minggulah kita bersiaran, kan Ruben? Sekejap je masa dah berlalu. Tapi rakan-rakan kita kat luar tu masih lagi setia, masih lagi menanti dengan program kita ni. Sebab rancangan kita ni banyak memberi maklumat yang berguna kepada semua. Supaya menjadi pelajar yang cemerlang, anak yang baik dan rakyat yang amanah, bertanggungjawab dan ikhlas. Wah, wah, awak ni memang pandai bercakap lah. Ni cakap dari hati ke dari mulut je? Saya memang maksudkan apa yang saya cakap tu lah, Yumi. Yelah, yelah. Gurau je pun tak boleh ke? Betul lah apa yang Ruben katakan tadi tu sebenarnya. Dan itulah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Apa yang dikatakan dengan amanah, bagaimana kita nak menjadi seorang yang ikhlas dan kepentingan bercakap benar. Semuanya dalam program pendidikan ini. Pastikan kawan-kawan tak ke mana-mana dan saksikan dulu segmen kita yang pertama, Hidup Sihat. Jom. Pelajari pelbagai aspek yang melibatkan gaya hidup sihat, termasuklah aspek pemakanan, kesihatan fizikal dan juga mental. Pemilihan makanan yang seimbang dan mengandungi segala zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita sangat mempengaruhi daya pemikiran dan tingkah laku. Selain pengambilan makanan yang seimbang, ia juga perlu disusuli dengan aktiviti fizikal supaya badan kita akan jadi lebih sihat dan cergas. Apabila kedua-dua kepentingan ini selaras, proses pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh otak kita. Dari situ, kita dapat membentuk minda yang positif dan pemikiran yang rasional. Dengan kemampuan berfikir yang kita ada, kita dapat mengawal emosi dan bijak menilai sesuatu perkara sama ada yang baik ataupun buruk. Contohnya, baik, bertutur dengan sopan dan beradab. Tidak baik, bercakap dengan nada yang tinggi. Baik, membantu orang lain yang dalam kesusahan. Tidak baik, melihat dan membiarkan orang lain mendapat susah. Baik, bercakap benar dengan rakan-rakan dan keluarga dan sesiapa sahaja. Tidak baik, berbohong. Pengurusan diri yang sempurna akan menampilkan imej kita yang baik, sekaligus dipandang tinggi dan dihormati oleh orang lain dan menjadi contoh kepada masyarakat. Di dalam setiap ajaran agama juga, menuntut pengikutnya untuk berkelakuan baik supaya tidak menjatuhkan maruah diri, keluarga, bangsa dan agama itu sendiri. Begitulah para pelajar, tidak rugi jika kita bersikap baik. Jadikanlah ia sebahagian daripada cara hidup kita. Jauhi sikap keji agar kita dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna.
Itulah pengajarannya. Lain kali kalau orang dah buat salah tu, janganlah nak tutup pula apa yang diorang dah buat. Kan sendiri yang dapat susah. Lagipun sebagai seorang yang dah dipercayai, dah diberi tanggungjawab, kenalah pikul amanah tu. Ni kalau sikap macam tu, macam mana nak jadi pemimpin nanti? Dalam mimpi je lah nampaknya. Kalau kecil-kecil dah pandai menipu, terima rasuah walaupun seringgit, bila dah dewasa nanti, dah masuk alam pekerjaan, tak mustahil ada yang berani melakukan perkara yang lebih teruk dari itu. Yang pelik tu, walaupun hukuman dikenakan dengan berat sekalipun, isu ni masih tak dapat dihapuskan. Biasalah tu Ruben, dah termula sejak awal. Bagi diorang, hukuman tetap hukuman. Rancangan kena teruskan. Yelah, diorang ni tak fikir akan akibatnya nanti. Pada diri sendiri, pada keluarga, pada negara. Selamat bertemu kembali para pelajar. Pembelajaran kita hari ini akan membincangkan semula tema sayangi diri. Murid-murid, tahukah kamu mengapa kita perlu bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Dan mengapa kita tidak dibenarkan bercakap bohong di dalam pergaulan kita dengan keluarga maupun masyarakat? Sikap yang buruk hanya akan mengundang gejala yang tidak diingini. Kesannya akan dirasai oleh diri sendiri dan orang lain. Apabila sesuatu tugas diberikan, kita mestilah melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Jika tidak mahu, dicemooh dan dihina kerana menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh pihak atasan. Contohnya, sebagai pengawas, mestilah menegah salah laku pelajar lain dan bukan menutup kesalahan mereka dengan sengaja. Dipulau atau ditinggikan oleh orang lain kerana sikap kita yang suka berbohong. Contohnya, suatu hari kamu nampak kawan-kawan kamu bersembang, kamu ingin menyertai mereka. Tetapi memandangkan mereka tahu sikap kamu yang suka berbohong setiap kali bersama, mereka mengendahkan kamu. Dibenci kerana sikap iri hati dan dengki terhadap orang lain, fitnah serta tuduhan yang dilemparkan ke atas orang lain hanya akan memburukkan lagi keadaan. Contohnya, cuba lihat kawan kita ni. Gara-gara iri hati dengan sahabat baiknya sendiri yang mendapat markah ujian lebih tinggi daripada dia, dia sanggup memfitnah rakannya meniru semasa ujian tersebut. Akhirnya, cikgu dapat tahu ianya fitnah. Cikgu telah mendendanya. Dia juga dah tak punya rakan baik lagi. Tidak diberkati Tuhan kerana tidak ikhlas melakukan sesuatu kebajikan dan semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Contohnya, membantu guru mengangkat barang yang banyak. Di belakangnya, kamu mengata guru tersebut sengaja menjatuhkannya di hadapan kamu. Itulah yang akan berlaku pada diri kamu jika sikap yang tidak baik diamalkan. Bukan saja sekarang, kesannya juga dapat dirasakan hingga kita dewasa sekiranya kita masih bersikap demikian. Apabila kita sudah memasuki alam pekerjaan, majikan serta pekerja-pekerja lain turut akan membenci kita dan lama-kelamaan kita juga akan dipecat atas sikap yang tidak amanah, tidak ikhlas dan suka berbohong. Disebabkan sikap kita itu juga, negara akan kehilangan bakal pemimpin yang sepatutnya menjadi harapan masyarakat dalam membina kehidupan yang lebih baik dan maju setanding negara luar. Ini siapa punya? Siapa punya ni? Azizi, kamu merokok ya? Nazrul. Mana boleh orang lain? Kamu berdua je kat sini. Cepat, siapa punya ni? Kamu? Mana boleh orang lain isap? Kamu berdua je ada kat sini. Siapa isap? Kita tahu. Mana boleh tak tahu? Dia mesti antara kamu berdua. Cepat! Siapa isap ni? Tahu. Tangan kamu? Ni, cuba kamu bawa. Ada bau rokok tak? Kamu ni isap. Kamu isap kan? Kenapa tak nak mengaku? Betul kamu yang isap kan?
pada kesannya memanglah tak nampak. Lama-lama diri sendiri yang merana. Sebab itulah penting untuk kita ambil tahu tentang perkara-perkara macam tu. Sebab bila kita tahu apa kesan yang akan berlaku, sedikit sebanyak akan memberi kesedaran dalam diri masing-masing. Lagipun apalah faedah yang kita dapat kalau kita menipu? Berdosa tau. Betul cakap awak tu. Dan saya rasa kita ada satu contoh yang jelas tentang perkara ni. Kat mana? Mana dia? Tak nampak pun? Memanglah tak nampak. Belum lagi ditayangkan pun. Maksud awak senario ya? Cakaplah dari tadi. Jom kawan-kawan, mari kita lihat segmen terakhir kita. Jom.瞧不起你的，你明白吗？然后呢，如果你再这样下去，你希望你将来的生活就是这样吗？要被人家瞧不起吗？你希望被人家瞧不起吗？你不要。 OK， 好，现在呢，老师给你一次机会，如果你再次不改的话呢，那么老师没有的选择，我就只好叫你的父母来见我了，明白吗？那么呢，对于这一次的作弊的事件呢，老师要给你一个惩罚，你要答应老师，下一次的考试你最少一定要考50分，能够做得到吗？老师，我会尽力而为，我答应你，我会用功努力。好，这样就很好了。OK， 好了。还有，要不要跟他一起？好。Biasa Syah ni aku bagi kau separa. Nanti dah siap aku bagi lagi bagi. Liza, kan aku dah cakap aku tak nak buatkan kerja sekolah untuk kau lagi. Kau buatlah sendiri. Wah, dulu kau seronok sangat nak tolong aku siapkan semua kerja rumah. Kenapa sekarang kau tak nak pula? Tak cukup apa yang aku bagi tu? Kalau tak cukup, cakap aku boleh tambah. Nah, bukan macam tu. Bukan sebab duit. Aku dah fikir dah, aku tak nak buatkan kerja sekolah kau lagi. Aku dah fikir dah, aku tak nak buatkan kerja sekolah untuk kau lagi. Nanti kau juga yang akan rugi. Aku tak nak buru semua periksaan. Tapi kalau ia sangat, bagi aku duit tu, aku terima. Asalkan kau nak belajar bersama, aku bagi kau tuition. Nak tuition? Kalau percuma pun aku tak ada masa lah nak belajar ni. Lebih baik aku duduk di rumah, tidur, main game. Aku balik dulu. Esok jangan lupa pula bawa buku aku. Abang.
Kawan-kawan kita di rumah, jangan tiru sikap kawan kita tu, ya? Kalau tak, tengoklah diri sendiri yang akan rugi. Betul tu. Tapi Yumi, nak tak nak kita terpaksa berpisah dengan kawan-kawan kita di rumah semua. Yelah, tapi kalau diizinkan, mungkin kita akan bertemu lagi pada musim baru yang akan datang. Harap-harap begitulah. Dengan itu, sekian saja rancangan pendidikan moral pada musim ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye! Bye.